ketua beserta anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang yang saya hormati dari petugas keamanan Polres Pemalang dan yang saya hormati dan saya hormatkan teman-teman staf Kartandam di lingkungan dan Kabupaten Pemalang. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita telah diberi hidayah inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai penyelenggara yaitu melaksanakan tahapan proses penyerahan dukungan dari calon perseorangan. Teman-teman yang saya hormati, sekarang tepat pukul jam 12.00 sesuai dengan tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan yaitu dimulai dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari jam 24.00 di Kabupaten Pemalang kita nyatakan tidak ada pendaftar atau bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020 dari jalur perseorangan karena sesuai dengan tahapan sampai dengan tanggal 23 Februari jam 24.00 tidak ada yang menyerahkan syarat dukungan calon perseorangan. Maka dari itu kita KPU Kabupaten Pemalang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang telah mengawal tahapan ini di Kabupaten Pemalang. Tidak ada bakal pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pemalang tahun 2020 dari jalur perseorangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan kami, ketua dan anggota Bawaslu yang dari awal sampai akhir ini selalu melekat di KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan pengawasan dari Polri. Polres Pemalang kami mengucapkan banyak terima kasih juga telah mengamankan di kantor kami KPU Kabupaten Pemalang untuk tahapan penyerahan syarat dukungan dari calon perseorangan dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman operator silon teman-teman staf sekretariatan yang selalu setia menunggu dari atau melayani masyarakat untuk terkait dengan penyerahan syarat dukungan perseorangan calon perseorangan. Demikian dari kami sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, salam.